Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada anda semua. Berjumpa lagi kita pada hari ini. Okey, tanpa buang masa, kita nak buat apa hari ini? Kita akan buat corak pualaman. Ya, corak pualaman. Okey, sebelum kita mulakan, cikgu akan perkenalkan apa itu corak pualaman ya, secara ringkas. Ya. Okey, pualaman ni dia asalnya daripada Jepun. Ya. Namanya Suminagashi. Ya, Suminagashi. Suminagashi. Ya. Okey, baik. Corak pualaman ni dia sama dengan corak marble. Corak marble atas jubin apa semua tu. Ya. Okey, baik. Bagaimana cara penghasilannya? Corak pualaman ni menggunakan cat minyak. Boleh juga guna bahan-bahan lain. Ya. Kalau kamu Google ya, macam-macam bahan. Tapi kita akan guna cat minyak. Ya. Pada asalnya, kita menggunakan cat minyak supaya kita nak kesan-kesan kilat itu ya, dan juga warna-warna yang terang. Okey, baik, cara nak buat dia mudah saja ya. Macam mana rupa hasil dia? Macam ni. Tadang. Cantik tak? Nampak berkilat-kilat ya, warna pun terang ya. Okey, baik, dia bukan mudah. Mudah tak mudah, susah tak susah. Yang penting kita follow video cikgu ni ya. Ikut step by step ya, jangan tergopoh-gapah ya, buat berhati-hati sebab kita guna cat minyak ya. Okey, baik. Sebelum kita mulakan, sila subscribe ya YouTube channel cikgu. Terima kasih kepada anda semua ya. Arigato gozaimasu ya. Kerana support cikgu selama ni. Okey, baik, tanpa buang masa, jom kita mulakan. Arigato gozaimasu. Okey, sebelum kita mulakan, cikgu akan perkenalkan alatan dan bahan yang akan kita gunakan pada hari ini ya. Okey, mula-mula cat minyak. Cat minyak yang dalam tin ya, tak kisahlah, janji cat minyak. Cat minyak ni biasanya dekat kedai hardware ada jual ataupun beli kat Shopee. Macam cikgu-cikgu beli kat Shopee je ya. Ada diskaun ya, lebih kurang RM2 je sampai kat rumah ya. Tak perlu keluar rumah. Okey, baik. Yang kedua, besin. Ya, besin ni besin apa-apa pun tak ada masalah. Yang penting kamu lapikkan dia dengan plastik sebab kita nak guna cat minyak ya. Cat minyak ni kena berhati-hati sebab dia bila dia lekat tu dia susah nak tanggal. Dia susah nak tanggal, tapi bukan tak boleh tanggal ya. Kalau terkena tangan apa semua, kita boleh basuh guna turpentine ya. Guna turpentine, dia akan hilang ya. Okey, baik. Kemudian dah lapik dengan plastik, kita isi air ya. Ni dalam air tak perlu banyak sangat ya, cukup lebih kurang separuh bekas ni je. Kemudian kertas lukisan. Kertas lukisan ni cikgu kertas bahagi 8. Cikgu koyak-koyak je ya, guna pembaris ya. Lipat-lipat, koyak-lipat, koyak. Tak perlu besar sangat ya. Kalau nak besar, biasanya kena lagi besar lah. Itu je ya. Tapi kita buat kecil je. Okey, kemudian lidi sate. Lidi sate ni untuk kita kacau dan juga kita titik dalam besin ni ya. Okey, baik. Jom kita mulakan. Macam mana? Okey, kat sini cikgu pilih 4 warna ya, merah, biru, kuning dan hijau ya. Okey, kamu nak guna 2 warna pun boleh. Kalau 1 warna tu pun boleh, tapi dia tak menarik sangatlah. Seelok-eloknya kita ambil 2 warna ya, 2 warna. Okey, macam mana kita nak buat dia? Starting dia mula-mula ya, baca bismillah. Okey, mula-mula kita kacau. Kacau bagi dia sebati. Jangan kau kuat sangat kacau ah. Macam kita kacau kek. Lepas tu kita nak buat apa? Okay, kita angkat. Kita titis-titiskan dia ya. Kita titiskan dia. Nampak? Ya, sebab dia cat minyak, jadi cat itu akan timbul. Ya, cat ni akan timbul di permukaan air. Nampak? Kau titik-titik je macam ni. Kita kacau dulu ya, bagi dia minyak dia tu dengan warna tu sebati. Kita titik dia. Macam ni je ya. Jangan aku tuang pula semua ya. Tuang semua boleh, tapi kali tu jatuh ke bawah semua sebab dia berat ya. Okey, baik. Lepas warna merah, cikgu akan ambil warna apa-apa je lah ya. Warna biru ya. Kita kacau dulu macam biasa, apa-apa pun kacau dulu. Kacau dulu bagi sepati ya. Kacau dengan perasaan gembira lah ya. Takkan nak marah dia, mana boleh marah dia kan. Lepas tu kau titik-titikkan dia. Ya. Okay, buat dengan berhati-hati ya. Yang penting jangan kena tangan ya. Kalau boleh jangan kena tangan ya. Okey, kalau kau perhatikan pun cikgu lapik ni ya, lapik dengan plastik. Kalau tak ada plastik pun kamu lapiklah dengan apa-apa, surat khabar ke. Ni plastik sampah ni. Senang, nanti sekali dah siap kau pun
kos masuk dalam sampah terus semua kan. Ha, settle masalah. Okey, baik. Kemudian kita akan ambil warna kuning. Ha, macam rancangan memasak pula ya. Okey, kacau dulu. Kacau dulu, lepas tu kita titikkan dia sikit-sikit. Ha, titik-titikkan dia. Ha, nampak? Ya, hasil dia macam tu lah. Ha. Okay, pastikan dia menyeluruh ya. Pastikan dia menyeluruh. Ha, tengok, buat dengan berhati-hati. Ya. Okay, bila dah campur warna kuning, cikgu akan ambil warna hijau pula. Ha, kamu guna dua warna pun boleh ya, tak ada masalah. Dua warna pun boleh, satu warna pun boleh. Ha, cuma dia kurang menarik sikitlah. Ha, dia menarik sekurang-kurangnya kena dua warna. Ha, baru dia nampak menarik. Okey, warna hijau ni hijau gelap ya, jadi kita tak perlu letak banyak sangat. Ha, sikit-sikit je. Ya. Ha, sebab kita main warna kat sini. Ya. Ada warna asas ya dan juga warna gelap lah. Okey, kemudian kita ambil lagi satu lidi cantik. Apa yang perlu kita buat? Kita kucar-kucarkan sikit-sikit macam ni ha, nampak. Buat bulat-bulatkan dia. Macam kau buat kek marble. Macam tu lah kan. Macam kek marble. Tak percaya tanya mak kau. Macam mana buat kek marble lah macam ni. Nampak. Buat kucar-kucarkan dia. Bulat-bulatkan dia. Tengok hasil corak dia pun dah macam dah menarik ya, dengan warna yang terang ya. Warna yang terang. Ya, warna yang terang ni memang best tengok ya. Dia clear, nampak clear. Okey, baik, kita sikit-sikit je udahlah ya. Lebih-lebih kan mengarut ya. Okey, kemudian apa yang perlu kita lakukan? Okey, ambil kertas ni. Kamu take out kan. Kamu letakkan atas dia. Letakkan macam tu. Tekan-tekan sikit bagi dia kena. Kena cat tu lah. Tapi jangan aku tekan tu masuk ke dalam. Itu mengarut nama tu. Mengarut. Okey, sepatutnya kena ada pengepit ya, pelayar ke apa. Tapi cikgu tak ada. Cikgu guna gunting ya. Tapi kena gunting ni kena elok-elok lah sikit. Kadang-kadang tak pasal terbelah dua pula lukisan ni ya. Okay, bila kita dah ni degil sikit kertas ni ya. Okay, kita angkat. Kita letakkan dia macam tu. Okey, baik. Okey, bila dia dah jadi hasil macam corak marble kat sini, apa yang perlu kita lakukan? Kita tunggu sehingga dia kering. Sementara tu ada lagi ya. Kamu titik-titik lagi, kamu buat dua atau tiga atau berapa banyak yang kamu suka lah ya. Yang penting jaga kebersihan ya. Jangan kena tangan, jangan tumpah atas lantai pun semua ya. Nanti mak marah ya. Kena tarik telinga, jangan salahkan cikgu ya. Okey, baik. Ini kamu boleh buat lagi ya. Boleh buat lagi. Hanya just titik-titik saja. Ya. Titik-titik saja macam cikgu. Cikgu akan buat dua. Cikgu akan banyakkan lagi warna kuning. Macam ni banyak sangat warna merah ya. Jadi kali yang seterusnya cikgu akan lebihkan warna kuning supaya dia nampak variasi warna tu lah ya. Warna gelap ada, warna terang ada. Boleh nampak menarik ya. Okey, baik. Kemudian cikgu akan ambil warna biru. Biru sikit. Kacau lah. Yang penting kita kacau dulu. Kau tabu-tabukan dia ya. Macam tabu coklat ya. Okey, baik. Kemudian kita ambil lidi tadi tu. Macam biasa kita bulat-bulatkan dia. Nampak? Buat macam ni ya. Santai-santai. Relax kan ya. Jangan stres. Ya. Relax kan. InsyaAllah mesti jadinya ya. Tak pernah lagi tak jadi ya. Sebab cat tu kita apung kan. Tak ada masalah. Kemudian kita tepikkan dia. Tepikkan dia. Tekan-tekan sikit. Tapi jangan tekan sampai... Jangan sampai sampai masuk ke dalam ya. Habis basah semua. Okey, kemudian kita ambil gunting ni. Kalau ada pelayar guna pelayar ah. Cikgu dah pelayar cikgu hilang ah. Okey, baik. Ada dua. Okey, seterusnya kita letak ke tepi. Seterusnya apa yang perlu kita lakukan? Kita biar sehingga dia kering. Okey, boleh buat ya. Cikgu harap kamu buat hati-hati ya.
Ya, buat pelan-pelan ya, susun elok-elok apa semua warna baru kita tekap. Okey, boleh kan? Okey, kita tunggu sampai dia kering. Okey, baik, beginilah hasilnya. Pualaman kita nampak. Ada corak marble ya. Ini belum kering 100% lagi ya, tapi bolehlah lagi, still boleh guna. Dia boleh pegang ah. Cuma jangan tekan ya, sebab dia still lembik lagi ya. Dia hanya kering di atas ya. Okey, baik. Ni dua tadi yang cikgu buat masih belum kering. Nah, nak tak nak dia sebaik-baiknya seharian ya, sebaik-baiknya seharian. Sepatutnya dia dah kering tu dalam masa sejam setengah, dua jam setengah tu dia dah kering lah ya. Dia akan jadi macam ni lah, berkilat-kilat sambil tu ya. Yang ini baru sangat buat tapi dia dah tentu tak kering lagi ya. Nampak ni. Cantik tak? Cantik. Okey, baik. Bila kita dah siap, takkan kita nak buat macam ni je ya. Kita buat finishing dia ya. Finishing dah sikit, baru dah nampak kemas ya. Okey, kat sini cikgu akan menggunakan dua kertas. Satu kertas A4 putih, satu lagi kertas A4 warna hitam. Okey, apa yang perlu kita buat? Kita ambil gam glue stick. Ini cara mudah ya. Finishing yang paling mudah ya. Okey, kita terbalikkan dia. Ya, sementara tu kita lapiklah sikit ya. Lapikkan sebelah sini ya, letak pelan-pelan sebab dia belum kering 100% ya. Belum kering 100% ya. Okey. Macam biasa sapu gam di bahagian tepi saja ya. Sapu gam di bahagian tepi, jangan kau tonyong kuat sangat ya. Tak perlu tonyong terlalu kuat ya. Okey, sapu betul-betul, ulang-ulang ya. Sapu elok-elok. Keliling dia, pastikan bahagian tepi ya, bahagian bucu-bucu ni kena, bahagian bucu. Bahagian bucu ni penting ya, sebab kita nak dia melekat dengan rapat nanti ya. Okey, baik. Kemudian kita tegakkan semula. Nampak color dia belum kering, dia melekat-lekat lagi sikit kat sini. Tak apa, tak ada masalah ya. Jangan kau menangis pula ya. Itu masalah normal ya. Masalah biasa. Okey, kemudian kita tekatkan di bucu ni. Hati-hati, kau agak-agak je, pastikan lebih kurang sama saiz ya. Sama saiz. Dia masih belum kering sempurna, jadi cikgu kena berhati-hati, dia melekat-lekat sikit kat tangan ya. Okey, baik. Sepatutnya paling baik seharian ya. Hari ni kau buat, kau biarkan dia kering. Esok pagi kau sambung. Boleh? Boleh ya. Lah duduk rumah kan, dua apa pun kau hidung ke. Gurau je ya. Okey, baik. Kemudian ambil pensil dan pembaris, kau agak-agak juga ya. Okey, garis macam ni, patah pula dia. Okey, kemudian pusingkan dia, kali macam ni pula. Okay, ambil gunting. Tapi macam cikgu lebih senang guna pisau ya. Kau jangan guna pisau pula ya, gunalah gunting ya. Guna gunting. Macam cikgu dah biasa guna pisau, cikgu rasa guna pisau lagi cepat ya, lagi cepat. Okey, baik. Okey, perlahan-lahan potong. Okey, siap. Dia punya outline keliling dia ya, yang pertama. Kemudian kita akan buat outline dia yang kedua ya. Dia akan jadi macam ni. Kemudian kita akan tampal lagi sekali ya. Macam biasa kita sapu gam, lapis dulu ya. Lapis dulu. Ya, terbalikkan. Okey, cikgu kena buat berhati-hati sebab dia belum kering ya, belum kering 100%. Sapu gam, tak perlu tengih kuat sangat. Yang penting bahagian tepi ya, yang penting bahagian tepi, bahagian bucu-bucu ni. Pastikan dia kena semua. Finishing yang paling mudah dan simple ya. Kena ada finishing ya. Baru dia nampak kemas ya, kekemasan dia. Untuk markah ya, dia ada markah kekemasan. Okey, baik. Kemudian tarik balik. Ya. Kemudian kamu tampalkan kertas hitam ni. Kalau nak warna lain pun boleh, tak ada masalah ya. Tak ada masalah. Tampalkan kertas hitam ni. Okey, tekan-tekankan dia sikit. Apa yang perlu kamu lakukan ya,
Untuk outline hitam ni cikgu akan ambil saiz satu pembaris. Saiz satu pembaris. Ya, macam mana? Senang saja. Ya. Letak saja pembaris di hujung ni. Kat garisan putih ni. Kemudian kita senap. Ha. Siapa yang guna gunting, elok garis dululah ya. Garis dulu baru gunting. Kalau guna pisau boleh buat macam ni je. Tapi cikgu tak galakkan guna pisau, guna gunting ya. Kalau pisau ni darjah 6 tu okey lah, darjah 5, 6. Darjah 4 pun boleh ya. Anak cikgu darjah 4 pun boleh pakai pisau. Tapi kena pantau lah. Kena belajar sebab dia ada cara dia. Okey, baik. Buat berhati-hati, perlahan-lahan. Ya, ini kita buat frame dia ya. Finishing dia. Kemasan. Okey, baik. Okey, akhirnya siaplah pualaman kita, hiasan dindingnya. Kita letaklah di dinding ya, di dinding bilik ke, dinding ruang tamu ke ya. Tapi sebelum lekat, minta izin dengan mak ayah dulu. Nak lekat jangan aku guna gam gajah pula ya. Kau masking tape ya, masking tape tu kau gulung kan, letak empat-empat ni. Satu, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Kau gulung je, meskin tip tu gulungkan dia dekat, lekat kat dinding. So dia boleh buka cabut, buka cabut bila-bila masa, anytime lah. Macam ni finishing dia, cantik tak? Warna terang, berkilat-kilat dia. Yang baru tadi cikgu buat, ini dia. Ini belum buat finishing lagi. Ya, bila kamu dah buat macam ni, biarkan sehari ya. Biarkan sehari, baru dia kering, baru seronok nak buat ya, baru senang nak buat. Tadi dia melekat-lekat ya. Bila dah sehari ya, hari ni buat, esok baru buat frame dia. Finishing kena ada, kita kena belajar ya buat finishing sesuatu subjek seni ni ya. Supaya senang kita boleh buat hiasan akhir ya. Hiasan akhir. Okey, baik. Ini saja, mudah, simple. Apa yang perlu kita lakukan adalah ikut step by step ya, langkah-langkah yang telah cikgu tunjukkan tadi ya. Buat dengan berhati-hati ya. Jangan terburu-buru ya, laju-laju nak ke mana, akhirnya siap juga ya. Okey, baik. Cikgu harap kamu enjoy dengan apa yang kamu buat ya. Kita macam mana pun, kita mesti enjoy dengan apa yang kita buat. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.